Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau dah kenapa Kak Mila? Kejap datang, kejap keluar. Kejap datang, kejap keluar. Ada saja. Tak berhenti-henti pula. Kalau tak ada, tak ada langsung. Kalau ada, ada kejap-kejap. Gitu kan. So, Kak Mila dah bagi tahu tadi dah siap goreng nasi goreng petai. Lepas tu Ira cakap nasi goreng Ahmad. Jadi dia minta lah Kak Mila masakkan untuk makanan Ahmad. So, ni adalah nasi goreng Ahmad yang memang sentiasa Kak Mila masak. Bukanlah sentiasa, Ahmad ni dia anak autism. Jadi dia tukar-tukar kan. Jadi ni antara juga resepi nasi goreng untuk Ahmad yang Ahmad suka sangat makan. Alhamdulillah, satu pinggan penuh macam tu dia boleh habiskan. Terima kasihlah yang masuk semula. Yang masuk semula lah Mila yang tadi dah tengok nasi goreng petai. Jadi Mila angkat balik nasi goreng petai. Assalamualaikum Malaysia, Assalamualaikum Singapura, Assalamualaikum Brunei Darussalam, Assalamualaikum Indonesia, Assalamualaikum Eropah, Australia dan juga Batam tadi. Ada yang melihat daripada Batam, Indonesia. Wow, terima kasih kerana sudi menonton Facebook Pina Mati Mesin. Resepi yang kedua pada hari Ahad yang berkah ini ialah nasi goreng Cina Emilia Tam Yusin, kisah tukang masak. Nasi goreng Cina, Mila pernah bagi banyak-banyak cara dah. So, ni yang nasi goreng petai tadi. Ira belum makan lagi. Ira belum makan. So, kita mulakan dari sekarang. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ganu, semoga dalam rahmat Allah SWT. Terima kasih yang doakan Kak Mila. Semoga Allah kembalikan doa itu buat Wan Kusher. Terima kasih banyak-banyak atas doanya. So, auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil abad wal ummahat. Nak bagi tahu lagi. Ha ni ha nampak. Emilia Tam Yusin, siapa yang order set combo memang dia dapat dah. Dia dapat apron, dia dapat rempah, dia dapat buku, dia dapat belacan dan gula melaka set combo. Alhamdulillah kepada yang mereka yang telah beli semalam, dah buat postage, dah jalan. Syukur kepada Allah SWT. Banyak dah jalan beli semalam. Okay. So, Mila tunjukkan ni adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak boleh turun ni. Macam boleh. Biasa Mila memang. Turun? Mila akan. Ni meletup sikit lah. Oh, meletup sikit. Meletup banyak. Udang memang dia akan meletup. Nak? Tak payah pasal udang besar pun tak apa. Kita pakai udang kecil. Tapi Mila ada udang ni je dalam kecil air. Nampak tak? Ni adalah cara Mila buat nasi goreng Ahmad. Masuk ayam. Patutnya ayam bagian dada dah habis. Dia akan meletak-letak sedikit lah. Patutnya ayam bahagian dada dah tak ada dah ni. Okay. Lepas tu kita masukkan telur. Ada tak apa Ira. Ira tak ada tak apa. Tak apa. Wow, wangi dia. Wangi. Udang fresh, telur. Wow. Ira minyak bijan sikit. Dia kena masukkan minyak bijan kat sini eh. Dah beritahu kat Telegram eh. Masukkan. Oh, kepada yang mereka yang duduk di Telegram ni ya. Dia orang adalah apa tu, follower tegar eh. Okay, nampak tak? Nampak? Ayam. Okay. Ambil lah. Kita minyak masukkan bawang putih. Minyak bijan. Ira Jali dah dapat apron. Sayang nak pakai. Cantik alah sangat. Alah, janganlah. Oh, pakai. Gunakanlah pakai untuk bermanfaat, untuk memasak. Oh, sayangnya. So, seperti memasak bersama dengan Emilia Tam Yusin. Seperti memasak. Letak minyak bijan sedikit. Okay. Nampak tak? Bila letak minyak bijan, lagi wangi bau dia naik.
Sebelum diorang tanya, dah jawab dah. Minyak bijan ni wangi lagi. Wangi untuk bau yang wangi dia naik. Pati ayam. Tadi siapa yang nasi goreng pedas, bolehlah makan. Jadi kalau untuk anak-anak tak pedas, tak boleh pedas kan? Kita buat nasi goreng Cina. Kita buat nasi goreng Cina. Inilah cara dia. Inilah banyak cara. So, ini adalah kicap cair masin. Nampak? Sekejap lagi dah boleh masukkan nasi. Anak juga Mila buat live. Dia kata, Okeylah, buat kita buat sebab berkongsi. Nampak macam mudah dan ringkas, namun sedap. Sangat special. Saya pernah makan. Namun ku punya hati. Wow. Jangan hanya manis di bibir. Wow. Manis di bibir. Masukkan kicap masin. Menikam kata kicap masin cair. Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Apa ni? Lagu. Oh. Sebab. Jadikan sebab kan? Dia kata macam tu. Ni nasi goreng Cina pula. Anak Milia, Ahmadlah suka. Dulu anak-anak Milia yang macam Muhammad Asal dulu budak-budak sekolah. Sekarang dia orang dah cari si padi. Amy Linda Abdul Rahim, rindu nak jumpa kekangan PKP. Oh, ya. Ya, Pak. Dah siap dah, Pak. Simple. Oh, I lupa nak cakap. Sekejap, I telah habiskan. Sekejap. Orang kata nak melompat-lompat. Melompat-lompat tu kalau api yang besar. Api kedai boleh melompat. Bukan nasi je melompat. Dengan kita-kita pun boleh melompat sekali. Sebab api tu. Dia apa tu? Wow, ni pun saya favourite saya ni. Sekejap. Tunggu sekejap. Wahai kawan. Kerana hujan masih renyai. Nasi goreng Cina. Macam special ni berasap-rasap. Tuan-tuan dan puan-puan, special untuk you guys, follower Facebook page Mila Tan Bee Husin. Kisah tukang masak nasi goreng Cina tu dia. Wow, ada udang, ada ayam, telur, ada kacang panjang. Wow, betul ya? Betul ya. Memang sedap nasi goreng Cina ni. So, angkat kat ya. Nak cakap dengan angkat. Okey. Nak cakap dengan follow I. Macam ni, kemarin kot dapat mesej di Instagram. Dia kata terima kasih, dia komen kat gambar yang Abang Nazli hantar nasi ke balai polis. Jadi dia cakap lah, dia kata terima kasih kami dapat rezeki makan nasi biryani awak hantar ke balai polis. Oh, anggota lah tu. Anggota PDRM. Saya lupa nak cerita dengan you. Wow. Kan? Baru cerita, saya baru tahu ni. Baru tahu juga. Secara live. Live kan. Lepas tu dia cakap lah macam ni. Dia kata terima kasih tau. Bagi saya cakap apa tu polis. Ya, yeah, polis yang di anggota panggil anggota yang berada di bandar hilir ya. Lepas tu dia cakap saya di bahagian. Dia bahagian apa? Dia ada sebut lah. Dia ada bahagian apa. Ada bahagian-bahagian. Polis ada pelbagai bahagian. Jadi dia kata dia orang bagikan kepada dia. Jadi Alhamdulillah nampak. Sedekah yang sebegitu kita sepanjang-panjang kan. Masya Allah. Dan pula foto polis tu boleh komen kat Emilia pula. Cakap terima kasih. Dan satu lagi ayat terakhir dia. Dia cakap apa tau yang? Dia cakap apa tau? Cakap apa? Teruskan berkongsi memasak. Wow, bermakna Alhamdulillah follower Facebook page Emila Tan Bee Husin adalah juga anggota frontline kita. Betul. Polis, misi, doktor, jururawat. Misi pernah bila waktu Tok Ahmad masuk hospital. Terima kasih frontliners. Hospital besar. Tahulah waktu Tok Ahmad kena sawan kan Emilia dah macam perempuan apa. Ibu kan dah tak ada rupa begini dah. Rupa memang rupa tudung sarung saja dek. Kan. Jadi
dia boleh tegur Milia. Dah siap-siap lah. Dah ada 2-3 hari Ahmad dah okey dah. Semua dah stabil kan. Dia boleh tanya Milia. Puan-puan, ibu-ibu boleh saya tanya tak? Apa tu? Ibu ni kan yang masak live-live kan kat Facebook. Ibu waktu tu, oh tidak, ada orang kenal juga lagi gitu kan. Jadi terima kasihlah kepada semua yang sudi menegur Milia, yang apa tu, sudi menjadi menyokong Milia, menyokong, yang, terus menyokong, yang sentiasa mengikuti follower apa tu, resipi-resipi Milia, yang seronok terima dapat kasih perkongsian daripada Milia. Thank you very much. Tanpa anda semua, tanpa sokongan anda, tiada lain Milia yang berdiri di sini, yang sentiasa nak berkongsi kepada anda semua. Milia sayang anda semua kerana Allah SWT. Teruskan menyokong Milia, teruskan sentiasa bersama-sama dengan Milia yang dari dulu sehingga ke hari ini. Okay, so cukup. Nasi goreng Cina dah siap. Wow. Jadi anak-anak anda yang tak makan pedas dah boleh makan ni. Okay, sebab Ahmad ni favourite Ahmad. Leh hao ye. Wah, tiba-tiba boleh cakap Cina. Mei chau ta cha xiang xiang. Alah, you read dah lah. Make a really truly. Okay, okay. So, saya tinggalkan anda semua dalam rahmat dan penjagaan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.